TV. Pak Aswin, bisa Anda ceritakan informasi yang Anda ketahui mengenai ledakan ini? Baik, Mbak, kami informasikan kepada pendengar Metro TV. Jadi tadi tepatnya pukul 8 pagi, 8.20, pada saat anggota Polsek Astana Anyar melaksanakan apel pagi, ada satu orang laki-laki masuk ke barisan apel pagi melalui pintu masuk pintu gerbang Polsek, mengacungkan senjata tajam. Kemudian seketika anggota Polsek yang sedang apel pagi membubarkan diri atau menghindar dari pelaku tersebut. Nah, tidak berlangsung lama ada ledakan, kemudian tiga anggota kami luka-luka dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit Sartikasi. Dan sekarang kelihatan dari jauh, jadi kami tidak berani mendekat dulu, tunggu uji bom dari Polda Jabar untuk mensterilisasi dan sekarang dalam perjalanan. Nah, sekarang kami olah TKP, kami sudah polis lain 200 meter dari Polsek Astana Anyar dan sekarang dalam proses penanganan TKP itu.